kembali lagi bersama saya di Santoso. Hari ini saya akan review lagi sepeda listrik Overo dengan tipe Overo Magical. Ini bisa dibilang sepeda listrik yang kecil, compact, dengan harga kurang lebih 6 jutaan. Kalian bisa dapat spesifikasi yang menurut saya ya cukup lah. Oke, untuk Overo Magical ini kelasnya di bawah si Starrer, dia tergolong sepeda listrik juga, jadi nggak perlu surat-surat, STNK dan lain-lain. Mungkin ini lebih diperuntukkan untuk ibu-ibu buat belanja, anak-anak sekolah yang kecepatannya nggak terlalu tinggi. Terus untuk warna, dia ada 3 warna. Yang pertama hijau seperti ini, kedua ada grey, dan satu lagi ada warna pink. Oke, untuk spesifikasinya ini tergolong kecil dengan panjang hanya 1,5 meter, untuk tinggi 1 meter dan lebar 70 cm. Terus untuk motornya dia 500 watt. Jadi kalau untuk boncengan anak-anak masih oke, atau orang dewasa, tanjakan juga saya rasa masih oke. Beban maksimum 160 kg. Bedanya sendiri dia 42 kg dengan kecepatan maksimum 35 km per jam. Oh ya, untuk jaraknya dia bisa sampai 70 km dengan baterai 48 volt dan 12 Ah. Kondisi pertama bakal di P, kemudian di rem setengah dulu. Nah, dia bakal mulai bisa digas. Ini jadi ready untuk jalan. Ini bisa digas, ini sisa baterai sekitar 40% berarti. Terus ini odonya. Oke, ini untuk tombol-tombolnya. Ini sama gigi 1 2 3. Ini dia juga punya lampu bawah dan lampu jauhnya. Lampu daylight, terus kemudian ini untuk lampu malamnya. Terus ada sein kiri kanan. Sein kanan. Terus kemudian ini untuk klakson. Klaksonnya keyless sama seperti yang lain. Tadi bisa dinyalain kunci, starter semua dari sini. Terus di bagian sini ada cantolan buat belanjaan. Terus di bagian sini ada kantong untuk taruh handphone dan perlengkapan. Terus ini untuk ngecasnya, port charging. Terus di bagian atas ini untuk USB ngecas, kayak kalian sambil ngecas handphone atau apa. Pijakannya nggak terlalu besar, jadi mungkin buat barang agak kurang, paling 2 kaki aja. Terus untuk jok ya, menurut saya ini cukup untuk orang satu orang. Di bagian belakang sih saya rasa buat anak kecil atau cewek lah biasa masih cukup, dan ini juga udah ada sandarannya. Untuk kaki bisa pijak bagian sini. Oke, walaupun dia kecil, dia tetap punya bagasi, cuman bagasinya juga nggak terlalu besar, hanya segini. Oke. Dia punya shock breaker depan belakang. Terus untuk pengereman dia tromol juga depan belakang. Dia juga sama 10 in tubeless. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian berminat Magical ini, kalian bisa lihat warnanya di Google. Ya, warna mana yang kalian tertarik. Terus untuk link pembelian nanti juga saya akan bagikan. Oke, terima kasih semuanya.